Aku belum rekam. Halo guys. Video kali ini ada aku nggak nyadar guys. ASMR yang nggak jadi guys. Ada nih, udah aku makan guys. Ya guys, udah makan guys. Juga ini aku udah makan ini. Tadinya ini rekaman ini perjalanan gitu, ini nggak rekam sama sekali gitu. Gila nih apa aku. Gak nyadar aku. Udah lah guys. Tadi aku mau makan ini guys. Nih, ini isinya adalah risol sama ubi guys. Maaf ya guys, ini aku gak ke video karena lupa guys. Rupanya ini awal ini rekam, cuman ini ya gitulah guys. Susah dibilang. Ini kalau gak percaya, ini tangan aku bekas coklat. Coklat ini, gak tau coklat yang ini atau coklat yang ini. Ini semuanya guys, ini ada aku punya kotak kecil yang ini sama yang ini. Jadi ya, beli yang kecil ya guys. Itu biasanya harganya berapa, kalian tulis komen di bawah ya guys. Kalau kalian mau tahu harga itu berapa, padahal aku udah tahu, cuman aku gak terlalu tahu guys, karena aku gak pernah beli. Okay. Terancur. Guys, oh risolnya tinggal 2 lagi. Okay. Aku mau makan secukupnya aja ya guys. Oh ya guys, ini aku nggak jajan. Biasanya aku beli es krim ya guys. Es krim yang 4.000 yang gede groupings itu kayak ada apa tuh, bentuk es krim itu kayak Jepang gitu guys. Tapi yang 4.000 nya aku belum coba ya guys. Rasanya tuh kayak gimana? Tadi aku mau ASMR cuman tidak guys. Tidak. Maaf guys. Kalau misalnya kalau kalian komen di video aku baru, aku akan tulis, aku buat video gitu. Kalau kalian tulis di kolom komentar videoku, hanya beberapa ya guys, kalian komen apa videoku apa aja gitu, terserah ya guys, mau video ini atau videoku sebelumnya boleh guys. Oke, aku mau makan ubi. Yang 4.000 itu guys, itu untuk aku ngeprint foto bareng sama sahabat aku. Kan untuk kan sahabat aku tuh gimana mukanya, kalian udah pernah kan lihat muka sahabat aku. Kalau kalian belum lihat muka sahabat aku, nanti aku akan kirim foto di WA kalian. Kalau kalian minta WA aku, kalau misalnya kalian punya Facebook nih, kalian add aja Miko Alria Kyun, KYUUN Kyun ya, Miko Alria Kyun guys. Okay. Tuh Facebook aku. Itu aku baru buat dari beberapa hari yang lalu ya guys. Tapi aku jarang main Facebook ya guys, maaf. Kalau misalnya chatan di Facebook tuh enggak, oh ini slow respon. Sama juga di WA, Facebook slow respon juga kalau kalian ngechat aku gitu. Karena aku enggak main WA ya guys. Akhirnya kalau udah selesai belum atau sudah ulangan meet gitu, gue jarang main HP guys. Kalau pagi buka WA, enggak tiap hari. Lagi main sosmed itu, main sosmed lah guys, selain WA. Ya gitulah. Kayak ini yang risol. Ini kalian tahu, ini tahu nggak isinya apa guys? Ini kayak mayones gitu, bukan mayones gitu guys. Komen di bawah ya guys. Nih. Aku tuh lebih suka ke bukan risolnya, bakwannya guys, suka aku. Maksudnya risol tuh aku makan biasa aja guys. Kalian gimana sih, tim risol atau tim bakwang, bakwan? Komen di bawah ya guys. Ribut tuh rencananya aku mau bawa modem karena aku gak mau mencuri guys. Dulu aku ini mencuri tapi kadang sering, kadang jarang gitu guys. Yang kedua guys, kalau yang dulu kan pasti ada kesalahan gitu guys, jadi kalian gitu yang boleh tiru ya guys.
Tadinya aku mau ini ngambil modem biru, yang ungu, karena modem biru biasanya kakak pernah aku pakai ada di rumah aku di sini dulu buat konten kayak Aikas Akatsuki itu guys, tapi sekarang tidak guys, karena aku bukan wibu lagi. Udah lagi aku bukan wibu lagi. Ya guys, habis deh makanannya. Jadi intinya aku nggak mau mencuri guys. Tadi aku mau ngambil, tapi nggak jadi. Aku coba dulu guys. Aku bawa casan atau enggak? Kalau nggak bawa casan ya, ini casannya, casannya yang jadi kakak perempuan aku ya guys. Jadi aku sekali-sekali nggak bawa casan guys. Karena aku nanti main HP, tempatnya enggak guys. Karena aku kalau belajar, ya aku lebih ke pelajaran dulu ya guys. Abis itu baru main HP. Gitu. Kalau aku mau main HP malam-malam sih jarang ya guys. Lagi pengen doang. Kalau kecuali kalau aku enggak ini ingin sering, tapi enggak guys, enggak sesering yang kalian pikirkan. Karena kalau aku itu kalau soal pelajaran sih mudah. Ini gara-gara anime ini guys. Sekarang gue gak wibu lagi. Atau gak K-pop. Dibilang wibu, K-pop masih suka. Cuman mungkin ngurusin mereka gitu guys. Gitu. Moga-moga ya guys, kalian selalu mengingat aku. Moga-moga aku tidak berlebihan dengan aku suka sama anak fandom. Oke okay? Okay, guys, aku janji ya guys. Nanti coba aku buat video selawatan insyaallah guys. Doain aku ya guys, semoga aku bisa. Nanti kalau pagi aku enggak on dulu di WA. Biasanya kalau kalian on di WA tuh suka ngechat aku gitu. Ini hari ini tidak dulu guys. Mulai dari aku sebelum atau sudah ulangan meet ya guys. Kecuali kalau ada urusan kepribadian tuh gimana? Ya. Gue akan jawab yang penting-penting aja ya guys ya, kecuali kalau aku nanya kecuali kalau terutama kalau aku nanya kalian sih boleh. Kalau misalnya kalian nanya yang anak fandom aku males jawabnya guys, maaf ya guys, kok curhat ya guys. Oke lah, itu dulu dari saya. Jangan forget to like, comment, dan subscribe di. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang kalian punya ya guys di video ini. Share di video, dadah guys. Doain aku ya guys, semoga ulangan aku lancar, ulangan mid. Nanti ulangan semester juga gua lancar guys. Amin, amin ya rabbal alamin guys. Doain aku ya guys. Oke, okay. Dadah.